Hai kelas 2, hari ini kita akan mempelajari materi tentang panjang pendek bunyi. Anak-anak masih ingat nggak ya materi minggu lalu yang tentang faktor pembentuk irama musik? Apa ya? Iya betul, panjang dan pendek bunyi. Panjang pendek sebuah bunyi ditentukan oleh nilai nada dari bunyi tersebut saat kita memainkannya. Nah, hari ini Bu Natali mau ajak anak-anak untuk mendengarkan contoh bunyi panjang dan bunyi pendek di dalam musik. Siap-siap ya! Nah, itu tadi adalah contoh dari bunyi panjang dan bunyi pendek. Minggu depan kita masih akan mempelajarinya, tetapi dalam tanda birama 4/4. Tanda birama, apa ya itu? Penasaran? Kita ketemu lagi di materi minggu depan. Terima kasih. Bye-bye.